Itu mbahnya ya, teman-teman. Mbahnya lagi tidur. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Mbah, ini Mbah Sugiono tidur lagi. Ya, saya tadi nunggu. Belum ada yang beli siang. Saya ngantuk. Oh, saya tidur-tidur kadang-kadang. Oh, ini jualannya belum ada yang beli, Mbahnya sampai ngantuk. Iya. Sudah laku berapa, Mbah? Nasinya? Laku 4 kalau salah. Laku 4? Iya. Kalau air mineralnya? Laku 3. Laku 3. Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku sedang berada di Jalan Kalasan, Surabaya ya. Kali ini aku akan ajak kalian untuk berbagi dengan seorang kakek yang setiap hari berjualan nasi bungkus ya. Ini kakeknya ada di belakang saya ini ya teman-teman. Beliau itu sedang tertidur karena dari tadi saya perhatikan itu tidak ada yang beli dagangannya ya. Dan jualannya itu ini di belakang saya ini juga ya. Beliau jualan nasi bungkus dan juga air mineral. Oke teman-teman, jika kalian penasaran dengan kondisi bapak tersebut, kalian harus stay tune terus dan tonton video ini sampai habis karena saya akan menyampaikan titipan amanah rezeki dari orang-orang baik yang sudah nitip rezeki ke saya untuk mbah tersebut ya. Itu mbahnya ya teman-teman. Mbahnya lagi tidur. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Mbah? Mbah perlu apa, Mbak? Mbah Sugiono ya? Ya, saya Sugiono. Mbah, saya yang kemarin pernah ke sini borong jualan mbahnya. Ya. Ingat nggak, Mbah? Ya, ya. Mbah, ini Mbah Sugiono tidur lagi. Ya, saya tadi nunggu. Belum ada yang beli siang. Saya ngantuk. Oh, saya tidur-tidur kadang-kadang. Oh, ini jualannya belum ada yang beli, mbahnya sampai ngantuk. Iya. Sudah laku berapa, Mbah? Nasinya? Laku 4 kalau salah. Laku 4. Iya. Kalau air mineralnya? Laku 3. Laku 3. Mbah, saya beli semua boleh nggak? Ya, saya mau borong lagi. Silahkan aja. Boleh ya. Ya udah Mbak, di itu masukin kresek sekarang ya. Ya ya. Ini ya teman-teman. Ini jualan mbahnya ya. Ini ada nasi kuning dan ada nasi bungkus. Harganya berapa Mbak satu Mbak? 8.000. Satunya gini 8.000 ya. Iya. Ini nasi kuningnya. Kayak gini, 8.000-an juga. 8.000 sama. Sama ada air-air mineral ya. Ini ada yang ukuran besar dan ukuran kecil. Ini mbahnya lagi bungkusin ya teman-teman. Tadi nasinya ada 5. Air mineralnya yang masih banyak nih. Mbah? Mbah Sugiono? Kenapa? Nasinya kalau laku satu gitu, untung berapa Mbah? Untung 1.000. Satu bungkus 1.000. Saya dikasih 1.000. Satu bungkus 1.000. Kalau ya, air mineralnya Mbah? 500. 500. Kalau ya, laku satu ya? Ya, kalau laku satu dapat 500 rupiah. Ini dibungkus semua aja. Ada kreseknya Mbah? Iya, nanti sebentar. Ya Allah, ini kondisi mbahnya ya. Jadi mbahnya jualan pakai sepeda ontel setiap hari. Ya Allah.
Ini mbaknya nyari kresek buat membungkus akuanya, teman-teman. Ini mbahnya masih naruh di dalam kresek ya. Kenapa, Mbah? Saya hitung, Sian. Oh, dihitung dulu. Ini dihitung sama mbahnya ya. Bila semua ininya 4. Totalnya berapa, Mbak? 105. 105.000. Iya. Ya udah, Mbak, ini saya mau bayar ya. Iya. Mbak, saya bayar pakai uang ini ya, Mbak ya. Iya. Terima kasih. Ya, dibuka dulu aja, Mbak. Ini uangnya ya, teman-teman. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dihitung sama mbahnya ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini 15. Berapa? 1.500.000. Ya, alhamdulillah ya, Mbah ya. Terima kasih. Itu titipan rezeki dari orang-orang yang nonton videonya mbahnya. Ya, terima kasih. Nah, teman-teman, ini saya bayar menggunakan uang titipan rezeki dari teman-teman ya. Ini uangnya ditunjukin aja nggak apa-apa, Mbah. Ini ya, ini tuh titipan rezeki dari teman-teman. Ada. Totalnya ada berapa, Mbah? Ada 1.500.000. Nah, totalnya itu 1.500.000 ya. Mbah, kalau boleh tahu, rencananya mbahnya uangnya mau digunakan untuk apa ya, Mbah? Barangkali Mbah perlu ada kebutuhan apa, atau mungkin mbahnya mau ngekos atau gimana gitu, atau untuk modal kulakan apa gitu. Nah, ini mau saya buat kulakan air mineral. Ya, air mineral sama mungkin ya saya mau cari rombong. Mau beli rombong? Ya, mau cari rombong buat jualan, rombong yang biasa-biasa saja yang kena buat jualan. Jadi saya enggak pakai sepeda lagi. Oh, jadi mbaknya pengen punya rombong, Mbak? Iya. Apa cukup uangnya, Mbak? Ya, nanti saya mungkin ya ada teman-teman yang bantu saya nanti. Oh, jadi mbahnya mau ngumpulin uang lagi? Iya, saya. Untuk beli rombong? Iya, iya. Kalau untuk ngekos gitu gimana, Mbah? Ya, mesti saya pikir. Mungkin saya ada keinginan mau kos. Itu. Cuma, kalau kos itu tanggung jawab saya harus tiap bulan saya mesti bayar uang kos. Nah, itu saya mesti lihat pendapatan saya tiap hari berapa, baru saya berani ngekos. Kalau untuk sementara ini mesti saya pikir, saya belum berani. Jadi nggak apa-apa, saya lihat aja perkembangannya dari bulan ini. Ya. Kalau memang bisa ya saya jangan ngatasi saya kos. Daripada saya tidur di ruko itu nggak tentu. Saya istirahatnya ya kurang kalau di ruko. Kalau pagi itu saya nggak istirahat, saya istirahat. Pas saya mesti
check out dari tempat itu, soalnya tempat itu dipakai untuk kantoran. Saya pulangnya nanti kalau sudah kantoran tutup itu saya baru pulang sekitar 7 petang. Oh, jadi mbaknya karena nggak punya tempat tinggal, tidur di ruko-ruko, di toko-toko itu kurang bisa istirahat. Iya, soalnya saya sendiri ya ingin istirahat kalau siang, tapi ya karena keadaannya itu nggak ngizinkan kan saya, daripada saya anu ya, saya nunggu jualan ini di sini. Sambil nunggu waktunya nanti maghrib. Gitu. Saya baru tak balik istirahat, lagi. Ya istirahat di ruko. Berarti ini banyak nggak mau ngekos dulu ya? Ya saya mesti mikir dulu, soalnya kalau kos itu tanggung jawabnya berat, tiap bulan harus bayar. Bayar uang kos. Kalau ngekos itu berapa sih mbak? Tiap bulan ya sekitar kurang lebih 400.000. 400.000 satu bulan itu? Ya itu tiap itu biasa saja. Kos biasa terus. Uangnya ini berarti sama banyak mau disimpan, mau dikumpulin dulu. Iya, mau saya kumpulkan dulu, saya buat dagangan dulu, saya putarkan di dagangan dulu. Oh gitu. Iya. Ya udah mbak, kalau emang banyak ingin uangnya disimpan ya, nggak apa-apa, yang terbaik aja buat mbaknya ya. Ya. Yang penting uangnya itu sudah saya sampaikan. Ya terima kasih, saya ucapkan terima kasih pada para kepada para donatur ya, yang telah bersimpati membantu saya untuk meringankan beban saya setiap hari. Terima kasih sekali lagi, terima kasih saya. Ya, ya Allah. Oke teman-teman, ini sampai segini dulu aja ya video saya dengan Mbak Sugiono. Mbak Sugiono sudah menerima uang bantuan dari teman-teman. Uangnya mau disimpan, mau ditabung untuk membeli rombong ya mbah ya? Iya, saya bakal mungkin mau saya beli ke rombong kalau sudah cukup. Iya. Tapi mbah nggak takut hilang nanti uangnya, karena mbah kan bawa uang nih 1,5 juta tidurnya di jalan-jalan gitu. Ya, saya punya tempat tersendiri yang aman tempatnya. Untuk nyimpen uang. Iya. Ya udah teman-teman yang terbaik aja buat mbahnya ya. Saya mau pamit dulu, nanti nasi sama air mineralnya tadi itu totalnya berapa mbak? 105.000 ya. Saya mau bagi-bagikan, izin saya bagi-bagikan ya mbak nanti ya. Ya, sampai kami. Ya udah mbak. Terima kasih. Saya mau pamit dulu ya mbak. Banyak hati-hati kalau pulang, ya. Bawa uangnya juga hati-hati ya. Semoga nanti ada rezeki untuk mbaknya buat beli rombong ya. Ya udah, saya mau pamit dulu ya mbak. Ya, assalamualaikum mbak, saya pamit dulu ya teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Hati-hati ya mbak. Ya. 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 Ya.